di mana? Dari tadi aku menunggumu. Harusnya ini adalah hari pernikahan kita. Ini adalah hari kebahagiaan kita. Tapi kamu di mana, Miza? Apakah terjadi sesuatu? Oh tidak, aku harus mencari Miza. Miza, Miza, kamu di mana sayang? Miza, Miza, oh tidak, kenapa dia? Apa yang telah terjadi dengannya? Miza, sayang, kamu kenapa seperti ini? Siapa yang sudah melakukan ini kepadamu, Miza? Hari ini adalah hari kebahagiaan kita. Hari yang kita tunggu-tunggu, Miza. Bangun, sayang. Aku mohon. Kevin, sepertinya aku tidak bisa bertahan untukmu, sayang. Carilah sosok penggantiku. Jagalah dia dengan sebaik-baik mungkin. Jangan biarkan hal ini terjadi pada gadis yang akan menggantikan posisiku di hatimu, sayang. Aku mohon, Miza. Kamu pasti kuat. Miza, kenapa kamu tidak menjawabku lagi? Miza, aku mohon. Hari ini hari pernikahan kita, Miza. Tolong bangun. Oh tidak, ini semua tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini sangat cepat. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Miza. Awas kalian. Aku akan mencari vampir yang sudah membuat Miza seperti ini. Aku akan membalas perbuatan kalian. Aku akan mencari kalian sampai ketemu. Apakah kamu tidak merasa ada yang aneh terhadap putramu, Pak Choi? Sudah setahun lamanya dia tidak keluar dari istana kita. Harusnya dia bisa membuka lembaran baru. Kamu tidak memikirkan apa? Keturunan yang akan meneruskan generasi kita. Sebaiknya kamu harus bertindak tegas kepada putramu itu, Pak Choi. Iya, kita semua berpikiran yang sama. Aku sangat sedih melihat nasib Kevin. Kenapa nasibku terulang kepada Kevin? Dulu, ibunya meninggal di saat melahirkan Kevin karena dia dibunuh oleh vampir timur. Apakah kecerobohanku terulang kepadanya? Aku tidak ingin putraku bernasib sama denganku. Dia harus bisa mendapatkan lagi gadis berdarah suci untuk menjadi jodohnya, agar keturunan vampir kita tidak punah begitu saja. Oh iya, Sika, bilang kepada Kesha tolong panggil Kevin ke sini sekarang juga. Kenapa ayah menyuruhku memanggil Kak Kevin? Emang ada apa? Sepertinya ini hal yang sangat serius. Aku harus segera menemui Kak Kevin. Kak Kevin? Selamat pagi, Kak Kevin. Aku diperintah ayah dan paman agar kakak menemuinya. Sepertinya ada hal yang penting ingin dibicarakan ayah kepadamu, Kak. Jangan lupa ya, tolong temui ayah. Aku balik dulu ya, Kak. Sudah lama Kak Kevin hanya berdiam diri saja. Aku sedih melihatnya. Ayah, paman, aku sudah menyampaikan pesan kalian berdua kepada Kak Kevin. Kalau begitu, aku pamit ke kamar dulu ya, paman, ayah. Iya, silakan, Kisha. Aku merasakan hidupku sudah tidak berguna lagi. Tapi, kenapa ayah dan paman memanggilku? Aku harus menemui mereka dulu. Mana tahu itu ada hal yang penting yang ingin mereka sampaikan. Selamat pagi, ayah, paman. Maafkan aku sudah lama tidak menemui kalian. Ada apa, paman? Ayah, kenapa aku dipanggil ke sini? Apakah aku berbuat salah kepada kalian? Paman hanya ingin menyampaikan sesuatu hal kepadamu, Kevin. Kamu jangan berlama-lama berdiam diri seperti ini. Tidaklah bagus untuk kita, bangsa vampir.
kamu harus segera keluar dari istana ini dan mencari gadis berdarah suci pengganti Meiza. Dan paman menginginkan agar kamu segera menikah dengan gadis berdarah suci, agar keturunan kita tidak punah begitu saja. Apakah kamu ingin keturunan kita punah? Kalau kamu tidak ingin, tolong wujudkan permintaan paman, karena kamu satu-satunya harapan kami untuk penerus generasi kita. Benar, Kevin. Jika kamu sudah menemukan gadis berdarah suci tersebut, kamu harus benar-benar melindunginya, hingga kamu menikahinya dan mempunyai keturunan darinya. Jangan biarkan dia terlepas dari pandanganmu, karena itu akan membahayakan kita. Kamu harus bisa mendapatkan cinta yang tulus dari gadis berdarah suci. Ingat pesan ayah, segeralah cari dia, dan lindungi dia. Jangan sampai kamu mengulang nasib yang sama. Ayah tidak ingin lagi mendengar kamu menjadi patah hati lagi seperti sekarang ini. Kamu harus bisa menjadi vampir yang kuat, karena kamu adalah calon raja di sini. Baiklah ayah, jika itu yang ayah dan paman inginkan, hari ini akan aku laksanakan semua perintah ayah dan paman. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, ayah, paman. Semoga aku bisa mendapatkan apa yang ayah inginkan. Tak kusangka, sudah 2 tahun aku menjalin hubungan dengan Oki. Aku senang sekali. Oki? Hai sayang, sudah lama aku menunggumu. Kamu cantik sekali sayang. Happy anniversary sayang. Iya, happy anniversary tuh sayang. Oh iya, kamu sudah lama menungguku di sini. Maafkan aku ya, aku sedikit terlambat. Tidak apa-apa, aku sudah biasa kok menunggumu. Kan kamu memang kebiasaan seperti ini dari dulu kan. Kita kan udah 2 tahun jadian, jadi aku sudah tahu bagaimana kamu sayang. Aku sudah sangat mengerti denganmu. Oh iya, aku mempunyai janji di ulang tahun yang 2 tahun hubungan kita ini. Aku berjanji akan menikahimu sayang secepatnya. Dan aku akan berusaha menabung untuk masa depan kita. Kamu harus percaya denganku ya. Kamu akan selalu ada di hatiku. Terima kasih untuk janjimu ya, Oki. Tapi aku sangat takut. Harus berapa lamakah aku akan menunggumu? Karena ibu bilang, jika kamu tidak bisa membantunya melunasi hutangnya kepada para debt collector tersebut, maka akulah gantinya. Aku sangat takut. Jika aku menjadi pengganti untuk hutang ibuku, aku tidak akan bisa menikah denganmu, Oki. Aku mohon, tolong aku. Kamu tidak usah bersedih, sayang. Ada aku di sini untukmu. Tersenyumlah bagai mentari di pagi hari. Melihat mau begini, aku sedikit terhibur. Bisa melupakan sedikit masalahku. Nah, begitu dong. Aku jadi senang melihatmu bisa tertawa kembali, sayang. Kamu tahu nggak, sayang? Ibuku, dia akan menikah lagi dan akan pergi ke Filipina. Aku akan ditinggal sendiri di sini. Kamu tenang ya. Aku akan menjagamu di sini. Kamu tidak sendirian. Kan ada aku. Jika kamu perlu sesuatu, kamu tinggal hubungi aku. Sebenarnya, aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa ibu. Tapi, aku harap semua akan lebih baik jika ibu menikah lagi dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang baru. Aku juga akan ikut bahagia. Sayang, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku mau pulang dulu ya. Ibu sudah menungguku di rumah. Clara, tunggu aku. Kamu jangan buru-buru pulang, Clara. Aku belum selesai ngomong, Clara. Stop. Tunggu aku, Clara. Aku mohon, tunggu aku. Aku buru-buru, sayang. Clara, kamu dengar aku kan? Stop, Clara. Aku masih merindukanmu, Clara. Sudah beberapa tahun kita berpisah. Aku sudah menamatkan kuliah kedokteranku. Sekarang aku sudah menjadi dokter. Dan aku yakin
aku bisa membantumu untuk melunasi hutang ibumu. Aku mohon, kamu percaya ya, aku akan menikahimu setelah ini. Aku akan melunasi hutang-hutang ibumu, sayang. Iya, sayang. Selama kita berpisah, aku selalu setia menantimu di sini. Itulah satu bukti aku mempercayaimu. Ya sudah, kalau gitu, biarkan aku pulang ya. Besok kita bertemu lagi. Ibu, selamat siang, Ibu. Kenapa dengan semua barang ini, Bu? Ibu mau kemana? Ibu akan menikah minggu depan. Jadi, hari ini Ibu akan berangkat ke Filipina. Dan kamu akan Ibu serahkan kepada debt collector tersebut. Karena Ibu tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang Ibu. Jadi, kamu tidak bisa menolak lagi. Clara, gara-gara kamu ayahmu meninggal. Karena menyelamatkanmu dari gigitan para vampir itu, ayahmu jadi meninggal. Ibu sangat kecewa dengan kehadiranmu, Clara. Jadi, Ibu putuskan kamu menjadi jaminan untuk semua hutang-hutang Ibu. Ibu ingin hidup bahagia di Filipina bersama ayah barumu. Dan Ibu tidak ingin lagi memikirkan bagaimana nasibmu. Urus saja dirimu sendiri. Kamu harus tinggal bersama para debt collector dan bekerjalah untuknya. Karena itulah sebagai ganti rasa kecewa Ibu kepadamu. Bagaimanapun, kamulah yang sudah menyebabkan ayahmu meninggal. Kalau tidak melindungimu dulu, pasti ayahmu masih hidup sampai sekarang. Ibu sangat kecewa kepadamu, Clara. Jadi, kamu tidak boleh menolak. Kamu hanya tinggal menuruti apa perkataan para debt collector. Jika disuruh bekerja, ya bekerja. Jika disuruh menjadi model, juga boleh. Ikut berakting juga boleh. Jadi, kamu tidak usah khawatir. Mereka itu sebenarnya orang baik. Jadi, gak ada masalah jika ibu menyerahkanmu kepada mereka. Dan kamu tidak perlu takut. Mereka itu orang yang banyak duit. Pasti mereka tidak akan lupa memberikan gaji untuk hidupmu. Tenang saja kamu, Clara. Ibu, coba pikirkan lagi. Aku adalah anak perempuanmu satu-satunya, Ibu. Kenapa ibu tega membuatku begini? Aku tidak mau. Aku tidak mau bekerja dengan para debt collector. Apakah ibu tidak memikirkan bagaimana nasibku di tangan mereka? Aku mohon ibu, tolong jangan lakukan ini, Bu. Dan Oki sudah berjanji kepadaku, dia akan membantu ibu untuk melunasi hutang ibu kepada debt collector tersebut. Itu semua sudah terlambat. Ayo sekarang kamu ganti bajumu. Ibu sudah menyiapkan pakaian untukmu. Cepat ganti bajumu sekarang juga. Baiklah, Ibu. Eh, kenapa kamu menangis juga? Eh, keluar cepat. Kita harus segera berangkat. Ibu tidak ingin ketinggalan pesawat. Ayo, ibu akan mengantarkanmu ke tempat debt collector tersebut. Mereka pasti sudah menunggumu. Ayo cepat. Baiklah ibu, aku menyerah. Apapun yang ibu suruh akan aku lakukan. Ini semua demi ibu. Asalkan ibu bahagia. Tuan Jack, Tuan Dion, maafkan aku terlambat. Ini putriku yang akan kuserahkan kepada kalian. Wah, wah, putrimu cantik sekali. Oh, ini yang namanya Clara ya. Sedap sekali rasanya. Ah, aku cuma bercanda. Sepertinya ini sangat nikmat. Apa kamu vampir? Ah, kamu sepertinya ketakutan. Aku cuma bercanda. Di sini kami pintar berakting. Nanti kami juga akan mengajarimu berakting agar kamu bisa menjadi debt collector yang sangat profesional. Selain menjadi debt collector, kamu juga akan kami arahkan menjadi model untuk beberapa iklan tentang peminjaman uang di tempat ini. Oh ya, Nyonya Yura, kamu silakan pergi di sini. Dan ada satu syarat lagi. Jika putrimu sudah berada di sini, kamu tidak boleh lagi menjemputnya. Lupakan dia, karena dia sudah menjadi milik kami. Semua hutang Anda sudah lunas. Anda boleh pergi dari sini. Wah, terima kasih Tuan Jack. Semua hutangku sudah lunas. Dan aku sangat senang. Aku tidak salah memberikan putriku kepada Anda. Tolong jaga dia ya. Oh ya, Clara, kamu harus patuh kepada Tuan Jack dan Tuan Dion.
Ibu, aku takut. Tolong kamu turuti semua perkataannya. Dan ibu akan pergi sekarang juga. Jangan pikirkan ibu lagi. Sekarang pikirkan saja bagaimana nasibmu. Ibu akan bahagia di sana dan kamu juga akan bahagia di sini. Ibu yakin kamu akan bahagia bersama mereka. Jangan pikirkan pacarmu itu. Baiklah ibu, jika itu yang akan membuatmu bahagia. Selamat jalan ibu. Aku akan selalu menyayangi ibu, walaupun ibu tidak akan mengingatku lagi. Ya sudah, ibu pergi dulu ya. Sudah lama kita tidak memangsa gadis berdarah suci. Inilah satu-satunya yang kita tunggu-tunggu. Aku sudah sangat haus, Jack. Bagaimana kalau kita menghisap darahnya? Apa ini waktu yang tepat untuk kita memaksanya untuk menjadi mangsa kita? Aku sudah haus sekali, Jack. Apa aku tidak salah dengar? Kan kalian berdua benar-benar vampir, bukan? Kalian jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak mau. Jangan mangsa aku. Inilah darah yang kita cari-cari selama ini. Tidak, jangan kejar aku. Tolong. Tolong aku. Hei, berhenti. Tolong. Tidak, kamu siapapun di sini, tolong aku. Hei, berhenti. Tolong. Aku harus bisa cepat lari dari sini. Menghilang dari mereka. Selamat datang, calon raja vampir. Gadis berdarah suci akan mendekatimu. Hei, Anda siapa? Anda kan cuma badut. Kenapa Anda sok menjadi peramal? Kamu jangan salah menilaiku. Kamu adalah seorang calon raja vampir. Kamu membutuhkan seorang gadis berdarah suci yang sebentar lagi akan datang untukmu. Aku tidak bercanda. Silakan buktikan itu, tapi tolong kamu jaga dia baik-baik, karena itulah tugasmu. Nafasku sudah sesak, tolong. Siapa dia? Sepertinya dia sedang dikejar-kejar penjahat. Aku harus membantunya. Miza, kamu dari mana? Aku sudah lama menunggumu, sayang. Oh tidak, aku mencium aura yang tidak baik untuk kita. Kita harus menghilang dari sini. Dia sangat berbahaya untuk kita. Ayo kita pergi dari sini. Ya, kita harus pergi dari sini, Jack. Dia bukanlah lawan kita. Ayo kita harus kabur dari sini. Maafkan jika aku memanggilmu, Misa. Itu semua kiatku untuk membantumu. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya, kamu sudah membantuku. Aku sangat takut. Ternyata mereka adalah segerombolan vampir. Mereka ingin memangsa aku. Aku sangat takut. Terima kasih sekali lagi ya, kamu sudah membantuku. Iya, sama-sama. Kamu menangis? Tanganmu. Lepaskan tanganmu dari wajahku. Aku tadi ketakutan. Sangat takut. Karena aku tidak ingin dimangsa oleh para vampir itu. Aku tidak ingin bernasib sama seperti ayahku. Aku sangat takut. Maaf, tolong tanganmu. Iya. Ini cuma refleks saja. Maafkan aku ya. Kalau begitu, kamu silakan pergi dari sini. Iya, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya. Aku harus pergi dari sini dan akan mencari tempat tinggal untukku. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Hei, nama kamu siapa? Kamu terlambat menanyakan namanya. Dia adalah gadis pemilik darah suci. Kamu tidak boleh menyanyiakannya. Ingat pesanku. Jika kamu sudah mendapatkannya, kamu harus mencari kembali. Aku akan meramalkan nasib. Kamu harus segera mengejarnya. Kamu harus segera bisa mendapatkannya, karena banyak yang mengincarnya. Di sini banyak vampir yang berkeliaran, terutama vampir dari timur, termasuk mereka yang mengejarnya tadi. Jadi, kamu harus segera mendapatkan gadis itu dan tolong selamatkan dia. Kamu tidak boleh menganggap ini hal yang sepele. Aku menjamin semua perkataanku. Jika itu benar, kamu harus mencariku nanti, oke? Apa perkataan badut ini bisa kupercayai? Tapi apa yang dia bilang ada benarnya juga. Aku harus bagaimana? Aku harus mencari gadis tadi. Oh iya, ada yang ingin kutanyakan. Hah? Hei, badut, kemana kau? Kok dia tidak ada di sini? Kemana dia perginya?
Sepertinya dia bukanlah badut biasa. Aku harus mencari gadis itu. Secepatnya aku harus bisa menemukannya.